Selanjutnya ini kita print atau kita cetak menggunakan printer Epson. Untuk settingan printer, saya menggunakan settingan ini A4. Lalu orientasinya portrait. Ini paper tape, saya menggunakan Epson Photo dan menggunakan yang high karena saya menggunakan kertas stiker yang ini saya baru coba. Biasanya saya menggunakan kertas stiker transparan karena lagi habis, saya menggunakan merek yang ini, kristal. Harganya sekitar 70.000 sekian segini ya. Nah, ini berapa isinya? 20 mungkin. 20. Oke. Kita cetak menggunakan printer Epson. Kita persiapkan dahulu kertasnya. Untuk tinta, saya masih menggunakan tinta art paper. Ya, oke. Ini hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya ini kita pisah-pisah ya, digunting satu persatu.
Erebot. Jaro Ebot. Pasar Kemis. Jadi seperti ini. Untuk selanjutnya tinggal dikasih resin ya. Kita diamkan selama 5 menit. Sebelum dikasih resin, ini sebaiknya dibersihkan dahulu, takut ada debu. Rapihinnya nanti bareng-bareng. Ini biar kebagian dulu semuanya. Dan kita buka hasilnya. Seperti ini hasil semalam. Seperti ini, sepertinya sudah kering, punya Jaro Ebot. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal beri magnet. Tinggal satu mas bro, yang tiga sudah diambil bos Akim. Ini tinggal merian iya, magnet. Tinggal punya Bapak Jaro, ini sudah diberi magnet. Jaro Ebot gagah pakai ima ya. Salam jempol biru, ada Mas Kino.